tadi video pertama, video kedua nggak tahu dia langsung langsung nggak nyala nih tadi. Nah, jadi 3,5 jam dari Pangkal Pinang kurang lebih ya. Karena saya ini tadi dari Pangkal Pinang 1:30, ada perbaik motor kira-kira 1/2 jam, jadi 2 jam. Berarti 3,5 jam lah ya. Kalau kita sudah tahu jalannya ya, karena nanya-nanya adalah 15 menit ya. Jadi pemandangannya bagus, luar biasa, oke ya. Bagi Anda yang mau wisata di Pemban, Pemban yang dari Jebus, kota Jebus, nanti ada tulis arah Pemban, itulah dia ya. Lurus, jalannya memang belok-belok. Jalannya pertama lurus, habis itu simpang 3, belok kanan, habis itu mentok lagi simpang 3 aspal, Anda belok kiri, lurus ya, terus itu ya. Nah, nanti Anda lurus, ternyata ketemu tanah puru ya, kerikil atau puru atau kerikil, kira-kira 8 kilo maksudnya. Setelah tanah puru ada ketemu aspal, ada kira-kira 1 kiloan ya, baru di aspal dari pantainya ya. Berharap ini bisa dibangun oleh pemerintah, karena Bangka Barat banyak ketinggalan wisatanya, belum dikembangkan dengan baik ya. Gitu aja ya, saya kasih info ya. Nah, sekianin dulu untuk videonya ya. Ini ada 2 video, habis ini video shortnya ya. Sekian, terima kasih ya. Itu bukit 7 tingkatnya. Sekian, terima kasih, karena memburu waktu ini, takut malam ya.